itu bisa kita mendapatkan ikan itu dengan berbagai cara. Kalau di laut itu bisa dengan pakai jaring, bisa pakai pancing dan sebagainya. Nah, ini ada satu kegiatan masyarakat yang sangat unik di sini itu sering dilihat di sungai-sungai yang namanya danau ataupun disebut sungai-sungai besar ya. Itu kita sering menemukan orang mengambil ikan itu dengan cara ngajodang. Jadi ngajodang itu di mana bikin satu pancangan dari bambu, kita bikin satu ranggonan ya, ataupun adegan itu bambu di beres di antep, kemudian buat itu buat titinjakan ya, buat kita melangkah. Nah, jodang itu sama hanya dengan nyirip kalau istilahnya. Tapi kan ini volumenya dan bentuk siripnya itu sangat besar. Jadi itu dengan sirip raksasa kita bisa menariknya itu dengan cara pakai tali. Kemudian sama hanya dengan nyirip biasa, cuma ini lebih gede, lebih besar. Sama ada jangonya, sama ada angkatannya. Biasanya angkatannya itu memerlukan bambu yang sangat besar, biasanya dari bambu bokol, bambu bitung, bambu-bambu yang gede itu buat angkatan karena luas, panjangnya pun ya bisa mencapai 12 meter. Sama ya, yang penting sungai itu bisa tertutup ya, biar kita peluang ini mengharapkan dapat ikan yang sangat besar. Thank you.